Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Kokochi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang bergetar vertebrata wanita. Zarina Anjoli kongsi gambar adik lelaki. Jeng jeng jeng. Korang semua mesti pernah sekurang-kurangnya sekali lah dalam seumur hidup teringin nak ada muka macam Mat Salleh atau orang putih. Tapi kalau kat negara kita memang tak boleh lah. Sebab lain genetik, betul tak? Jadi yang paling dekat boleh jumpa mestilah orang yang ada darah campuran. Memang tak boleh dinafikan, mereka yang berdarah campuran ni kebanyakan semuanya handsome dan cantik belaka. Wajah pun pan Asian. Ini pun selalu ada bonus untuk jadi selebriti, model dan semualah. Kemudian wajah-wajah ni selalunya menjadi tumpuan bila di-share dalam media sosial walaupun tak bergelar artis pun. Tapi apa yang lebih menarik daripada muka mix kalau bukan dua, contohnya adik-beradik bergambar sebelah-sebelah. Macam yang pelakon Anju pernah share dekat Instagram dia sampai tarik perhatian netizen sebab dia share selfie video dengan adik lelaki yang handsome teramat. Macam Ashraf Sinclair. Terus rambang mata wanita-wanita Malaysia yang kagum tengok muka adik Anju ni. Siap beratur semua nak berkenalan minta Anju share nombor telefon adik dia tu. Kalau siapa yang rajin follow cerita pasal Anju, mesti tahu yang dia jarang share gambar atau cerita pasal family dia. Kalau ada majlis atau event tertentu, dia akan share dalam IG. Baru berapa jam dah cecah 15,000 like dari netizen. Mana taknya muka adik lelaki dia mirip macam ayah dorang. Tambah pula dengan ala-ala pen Asia, buat tak senang duduk semua peminat wanita dekat luar sana. Bila Cik Kiha baca komen, macam-macam ditulis dengan sengaja. Sampai jatuh hatilah, sampai terpanggil Anju kakak ipar lah. Ah, tapi Cik Kiha nak kabur ya wanita dekat luar sana. Jangan excited sangat sebab dengar cerita adik Anju ni dah ada buah hati yang cantik. Lainlah kalau dia nak jadi pewaris tahta Ira Kaza, dipersilakan. Okey, sampai sini je perkongsian Cik Kiha. Jumpa lain kali. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.